Safda TV. Kemudian setelah sujud, Pak, kita disunahkan duduk istirahat. Disunahkan duduk apa? Istirahat. Sebut dengan jilsatu istirahah, istirahah. Yaitu yastawi qa'idan ala ridlil yusra mu'tadilan hatta yarji kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Kita duduk dulu sebentar, lalu kemudian naik. Ada yang bertanya, Ustaz, ketika duduk istirahat itu bacaannya apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak ada bacaan apapun. Karena memang waktunya juga sangat cepat. Ya. Yang kedua, takbirnya disamakan dengan disatukan, Pak. Jadi ketika antum duduk istirahat, enggak takbir dulu. Antum duduk istirahat dulu, setelah duduk istirahat, baru naiknya takbir. Allahu Akbar. Ya. Allahu A'lam. Nah, ketika naiknya ini ikhtilaf para ulama. Apakah naiknya itu dengkul dulu atau tangan dulu? Paham tidak, Pak? Perselisihannya persis seperti ketika turun. Apakah turun itu tangan dulu atau apa? Lutut dulu. Nah, ketika bangkit, apakah bangkit itu tangan dulu atau apa? Lutut dulu. Ini masalahnya ada dua riwayat yang sahih dari para sahabat. Riwayat yang pertama, riwayat Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan di situ, Abdullah bin Mas'ud bangkit di atas dua lututnya. Dan sanadnya sahih. Sementara dalam riwayat Ibnu Umar, Ibnu Abdullah bin Umar ada dua riwayat. Riwayat yang paling kuat, Ibnu Umar ketika bangkit bertelekan di atas dua tangannya. Bertelekan di atas apa? Dua tangannya. Demikian pula dalam riwayat sahabat yang lain, saya lupa, ya. Sehingga menjadi perselisihan mana yang paling kuat ini, Pak. Ya. Syekh Al-Albani mengatakan, apa bedanya dengan turun dengan naik? Selama dilarang mengikuti seperti apa? Unta. Maka yang lebih baik, kata beliau, ketika naik, kita angkat lutut dulu. Baru tangan. Iya. Namun karena masalah ini, Pak, dua-duanya riwayatnya sahih, ada contohnya dari para sahabat, wallahu'alam, dua-duanya boleh. Gak masalah. Antum angkat lutut dulu atau tangan dulu, semua ada riwayatnya dari para sahabat dan sanadnya sahih. Allahu a'lam. Nah. Kemudian ketika kita ngangkat, Pak, mau berdiri, kita bertelekan di atas apa? Tanah. Di atas tangan. Ada riwayat begini, kana ya'jinu fis shalah ay ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama. Adalah Rasulullah SAW ya'jinu fis shalah. Apa sih ya'jinu itu, Pak? Kata para sebagian ulama, ya'jinu dari kata ajina ya'janu. Ya'jinu artinya mengadon roti. Sehingga Syekh Al-Albani berpendapat, ini menunjukkan bahwa ketika bangkit itu, Pak, tangannya dikepal. Seperti kita mengadon. Ya. Sedangkan ulama lain seperti Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan di atas telapak. Ya, ketika bangkit itu di atas telapak ala rohataihi. Dan sebagian ulama di zaman ini mendhaifkan hadis ijen tadi. Ya, karena ada seorang perawi yang menurut mereka la yahtamil tafarruduhu. Namun Syekh Al-Albani memandang perawi ini hasan. Karena yang meriwayatkannya 5 orang yang thiqah darinya. Yang seperti ini biasanya hasan. Allahu a'lam.